Oke guys, kembali bersama saya channel Free. Iya, oke teman-teman. So, jadi di video kali ini kita mainkan game Ultraman Legend of Heroes aja teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengunlock skin dari Ultraman Rosso, yaitu yang skin airnya teman-teman, yang dari kristal Ultraman Ginganya. Widih, yaitu kristal dari Ultraman Blue ya kan, yang dipakai Ultraman Blue untuk berubah ke wujud birunya ya kan. Dan itu bisa dipakai juga untuk Ultraman Rosso ya kan. Jadi mereka berdua itu kayak kombinasi the best lagi itu ya kan, best match lagi itulah, kayak Kamen Rider double nih. Ah itulah. Oke. Jadi karena itu kita nggak usah lama-lama lagi untuk mulai gameplaynya. Tapi enaknya sebelum mulai gameplaynya, alangkahnya dulu kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, yang warnanya merah, dan hidupkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video baru saya. Kalian supaya jadi dan tonton, dan kalian jangan lupa juga untuk tonton video saya kali ini atau video lain sampai habis, karena kenapa? Karena video saya keren keren dan mantap api tak boleh. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai list judit. Oke teman-teman, langsung saja. Oke, kita masih main di Cosmic Prison ya teman-teman. Langsung saja ya kan skinnya, saya beli dulu, beli 750. Oke, mantap. Ini kalian kita naikin karakter yang belum OP ya kan. Si Mirror Knight sama si Genbot pendamping kita kali ini. Dan pertama kita akan lawan enaknya Gomora dulu ya kan. Dia Gomora dulu kemarin tuh Zeton, sekarang Gomora udah itu Zeton. Oke, tiga kali ya teman-teman. Widih, mantap. Seperti biasanya. Ultraman Rosso. Oke, langsung kita lihat dari skillnya ya kan. Apakah ada yang berubah? Ini dia elemen kayak percikan-percikannya itu elemen air lah ya. Ya memang ini skinnya air ya. Skinnya Ultraman Ginga. Skinnya Ultraman Ginga, skinnya Ultraman Rosso, tapi kristalnya Ultraman Ginga. Oke, langsung kita lihat skill pertamanya coy. Ah, keduluan mati dulu. Kita lihat ya kan. Wow, ada yang berubah ya teman-teman. Gile. Kira nggak ada yang berubah ya. Wow. Tengok nih teman-teman. Set, langsung dia kayak lemparin slagernya itu. Widih, dia nggak ciptain ombak dulu baru keluarin slagernya. Mantap coy. Langsung aja kita lihat skill keduanya. Oke, masih sama aja ya kan, kayak nyiptain air dari bawah tanah gitu, kayak dia ngumpulin kekuatan air. Terbang dulu baru ngumpulin kekuatan airnya, baru hempasin ke tanah. Tapi mantap sekali sih skill satunya ini. Jarang-jarang saya nemu skill satu yang oke kali ya kan. Mantap, keren. Yang lempar slagernya itu, tengok set lemparnya slagernya. Kayak Ultraman Zero ya, itu slagernya teman-teman. Kalau ini ya, itu slagernya kan. Oke. Mantap. Di sini yang berubah skill satunya ya teman-teman, baru kita lihat ya kan skill satunya yang berubah, skill keduanya belum ya, masih pakai yang lama. Tapi skill satunya ini suka, saya suka kali ini asli dah, keren ya kan. Ah, lawan Gomora lagi coy. Ya udah nggak apa-apa lah ya kan, lawan Gomora dua kali baru lawan si Zeton. Oke, langsung kita lihat skill ketiganya bro. Oh, skill ketiganya juga berubah teman-teman. Lihat, gila. Cek, dia nyiptain air gitu ya kan. Cek, baru musuhnya kayak diperangkap dalam bola-bola air tadi. Nih teman-teman. Setu, dia nyiptain kayak angin gitu ya kan, angin dari air gitu. Nih, sek. Tuk, baru diserang gitu ya. Oke, itulah teman-teman. Pokoknya dia nyiptain kayak angin lagi itu, baru dibuatnya kayak bola-bola gitu buat nyerang musuh ya. Oke. Itu enggak buat merangkap nih. Kita tengok. Sek. Oh, supaya musuh enggak lari gitu, gunanya buat bola-bola itu. Oke. Oke, langsung aja kita lihat
skill keempat. Wap, boom, seperti biasa ya kan, dia buat bola-bola itu tapi agak berbeda ya kan dari yang skin apinya ya kan, atau basic formnya ya kan. Set, ini tangan satu dia teman-teman, baru jemparnya. Oke, biasa kakaknya Ultraman Blue kan dia pemain baseball ya teman-teman. Si Katsumi ya kan. Langsung kita lihat ultinya bros, bos. Oh masih sama aja kan kecepatan ya. Oke, berarti yang nggak berubah ini skill keduanya sama ultinya teman-teman. 1, 3, 4 itu berubah ya. Ada juga rupanya, keren. Nggak sabar saya buat ngetu skin yang lainnya ya. Langsung saja kita lawan Zeton. Zeton. Oke. Zeton. Zeton. Oke, Ultraman Rosso. Kita perlihatkan lagi nih ya kan ultinya ya kan. Sabar dulu buat ngurutinya. Cek 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 cek. Oke, oke. Ini sebenarnya ultinya sama saja sih, tapi ada yang berubah dikit lah. Tengok. Cek 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 cek. Oke. Oke, langsung kita urutinnya teman-teman. Skill pertama, yang paling saya suka nih ya kan, dari kristal air ini Ultraman Rosso. Baru skill keduanya, sebam. Dan skill ketiganya, pam 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 pam, mampus lo ya kan, diserang. Kayaknya ini skill 4 penutupnya ini. Set, lempar. Widi, nggak apa-apa lah ya kan. Lagian ultinya udah saya pertama udah keluarin ya tuh. Nih. Oke lah teman-teman. Kayaknya satu kali lagi lah ya kan. Kayaknya kalian masih agak bosan lagi itu ya kan. Pala di Zeton cuma sekali, satu kali lagi lah bang. Oke lah. Oke oke, siap siap kita ya kan. Oke langsung saya teman-teman, kita perlihatkan lagi ya kan, kita urutin lagi skill 1. Kita perlihatkan lagi, nah gitu dong. Baru seperti biasa skill keduanya ini yang paling saya suka, damage-nya keras bos. Tapi yang paling saya suka di airnya ini ya, saya udah bilang skill satunya. Skill ketiganya dia nyiptain angin gitu ya kan. Skill ketiganya tuk 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 tuk. Oke, langsung skill keempatnya bro, lempar dulu. Nah, masuk. Zeton, oke. I'm ready Zeton. Kok kira aku aja yang punya kecepatan, saya juga punya speed lah. Nah, Oke teman-teman, saya udah kabulin semua ya kan. Bagaimana kalian pilih skin api atau air? Tapi masih ada sih yang belum kita review skinnya ya kan, belum pilih-pilihan nih. Kalian belum nengok semuanya ya kan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya. Tunggu aja video saya selanjutnya mereview skin angin ya dari Kristal Ultraman 3. Oke. Saya Bravi, see you next video. Kalau kalian suka dengan video saya kali ini, silahkan kalian kasih like video saya. Still enjoy and keep all spirit. See you and bye bye.